الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ذا الحزن إذا شئت سلاما. بعد ibu-ibu yang rahmati oleh Allah SWT, kita akan memulai kajian kitab Al-Wala wal-Bara, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Al-Qahtani sebagai tesis master yang ada di Jamiat Ummul Qura Mekah. Di awal-awal terbitnya buku ini kami sudah pernah mengkaji tuntas di Australia. Sekarang baru kita ngulangi lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penguat keimanan kita, karena pada masa sekarang ini terjadi pencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga sikap umat Islam terhadap kebatilan itu menjadi melemah, bahkan tidak jarang berpihak. Nah, itu disebabkan karena lemahnya di dalam memahami al-wala wal-bara. Karena hakikat Islam itu adalah menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya, bukan malah kebatilan dirangkul, tetapi apa, diruntuhkan. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ibarat kebatilan itu adalah gelap, maka kebenaran itu adalah seperti cahaya, dia terang. Ketika cahaya datang, kegelapan kemana? Menyingkir. Nah, enggak mungkin kegelapan sama cahaya itu bersatu. Kalau terang yang datang, maka kebatilan menyingkir. Kebatilan itu ibarat kelalawar-kelalawar yang biasanya muncul kapan? Kalau gelap. Ya, ketika ada cahaya, kaburlah kelalawar itu. Semua kebatilan dan pelaku-pelaku kebatilan itu tidak ubahnya seperti kelalawar. Makanya kalau kita bikin terang, kebatilan itu kegelapan itu akan menyingkir. Lihatlah taman-taman. Ketika dibikin terang, enggak ada orang mesum di situ, ya kan? Tapi kalau dibikin gelap, terus banyak orang mesum di situ. Ya. Makanya Al-Quran itu cahaya yang mencahayai manusia supaya dia jauh dari kegelapan, sehingga terang benderang. Nabi mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian syariat Islam ini terang benderang, malamnya seperti siangnya. Ya, tidak ada yang berpaling dari kebenaran Islam itu, dia kecuali akan hancur. Makanya upaya manusia untuk menggeser Islam dengan isme-isme bikinan mereka tidak mampu untuk meredam Islam. Dua pemikiran manusia yang sekarang dipopulerkan untuk menggeser Islam. Yang pertama adalah komunisme, tapi komunisme ini sudah runtuh. Makanya saya nggak yakin PKI itu bangkit. Kenapa? Konsep komunisme di pusatnya sana sudah runtuh. Mereka bisa bangkit, tapi dengan konsep lain atau dengan pola lain. Nah, yang kedua adalah kapitalisme. Nah, kalau komunisme itu mengorbankan kepentingan perorangan untuk kepentingan orang banyak, konsepnya di dasarnya itu. Sementara kapitalisme itu mengorbankan kepentingan orang banyak untuk segelintir orang.
Dan itu jelas ketidakadilan. Seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini kan ketimpangan. Ya, beda dengan Islam. Semakin orang itu kaya, semakin dia tertuntut untuk menyalurkan kekayaannya untuk kepentingan orang banyak. Lewat zakat, lewat infak, lewat hibah, lewat wakaf, banyak sekali saluran-saluran itu, sehingga terjadilah keadilan sosial di masyarakat. Makanya upaya untuk memahami Islam secara utuh dan menyikapi Islam secara benar itu adalah bagian daripada kajian al-wala wal-bara. Ya. Di mukaddimah saja di pendahuluan kitab ini hampir 100 lembar. Karena pentingnya masalah ini. Ya. Dan buku ini direkomendasikan oleh banyak ulama karena memang pembahasannya di buku ini dianggap tuntas. Dibanding dengan buku-buku lain yang kecil-kecil sifatnya itu dianggap belum tuntas. Ya, buku ini cukup representatif untuk memaknai posisi al-wala wal-bara. Nah, wa'alaikum al-wala secara bahasa itu artinya loyalitas. Loyalitas itu muncul karena apa? Kecintaan. Seperti ibu sebelum menikah melihat orang laki banyak, ya. Ketika di antara salah seorang laki itu datang ke rumah ibu, mau melamar ibu. Kemudian orang tua ibu mempertemukan, setuju. Ibu diem atau setuju, menganggukkan. Ya kan? Sampailah terjadi pernikahan. Dengan terjadinya pernikahan itu, berarti sikap ibu kepada laki itu akan beda dengan laki-laki lain. Benar enggak, Bu? Apa yang terjadi dengan ibu saat itu? Loyalitas sepenuhnya. Ini suamiku, aku harus menghargai dia, harus menghormati dia, harus taat sama dia, dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepadanya. Yang ibu lakukan beda kepada laki-laki lain yang ibu mungkin enggak kenal atau mungkin sebagian kenal, tapi tidak ada kaitan dengan apa-apa dengan ibu. Nah, ini namanya apa? Loyalitas. Makanya loyalitas harus dasarnya apa? Cinta. Ya, makanya kalau loyalitas tidak dasarnya cinta, seringkali kemudian lemah-lemah atau bisa mencair dia. Nah, sementara al-bara itu bentuk daripada berlepas diri dari segala macam yang dapat merusak kebenaran, namanya kebatilan. Berlepas diri dari segala kebatilan, dari manapun dia sumbernya, apapun bentuknya, selama itu bertentangan dengan syariat Islam, maka harus kita tolak, kita benci, kita jauhi. Nah, al-bara berarti berlepas diri, tapi landasannya apa? Benci. Itu kata kuncinya itu, ya. Al-wala itu loyalitas yang dibangun di atas kecintaan, dan al-bara adalah kebencian, penolakan yang dibangun di atas abu kebencian, karena memang di situ ada kebatilan. Ya. Kebatilan pasti bukan dari Allah. Kalau kebenaran pasti apa? Dari Allah. Saya kemarin membuat satu pernyataan tentang terbitnya buku 57 khutbah Jumat yang diterbitkan oleh Istana, Yudi Latif, Dr. Yudi Latif, ketua unit presiden, yang kemudian dia membentuk tim membuat buku untuk mempengaruhi umat Islam lewat panduan khutbah Jumat, 57 khutbah Jumat. Saya dapat informasi awal adalah penolakan dari MUI Jember. Kemudian saya minta kepada Kiai sana, tolong dikirim ke saya buku itu. Setelah sampai ke saya buku itu, saya lihat, waduh, isinya Syiah. Mengajak ke Syiah. Atas nama Istana. Sehingga saya buat pernyataan bahwa Syiah telah masuk di Istana. Ini kemarin viral ramai, Bu. Berarti begitu lihainya orang Syiah ini sampai bisa mengaruh Istana dan mengeluarkan buku atas nama Istana, padahal isinya ngajak orang kepada Syiah.
Dan ini salah satu bentuk apa Bu? Bara. Berlepas diri dari segala hal yang dapat membawa kepada kebatilan. Ya. Kalau kita tahu kita diam dosa. Kalau tahu kita diam dosa. Masa ulama segini banyak di Indonesia kok enggak tahu itu? Kemudian tenang-tenang aja itu, enggak ada reaksi. Kok reaksinya cuma dari Jember? Ya qadar Allah, memang buku-buku itu diterap banyak di Jember itu sampai 17.000 apa eksemplar. Karena ulama yang ada di Jember itu bereaksi, minta supaya itu di stop. Ya. Nah, dalam skop nasional belum ada. Makanya kemarin saya membuat pernyataan supaya umat Islam menolak buku itu dan kemudian dilakukan penyetopan terhadap distribusi buku itu karena akan merusak tatanan umat. Ya, kemudian saya copy itu poin-poin utama di buku itu saya share gitu supaya masyarakat tahu. Dan saya bilang buku ini tidak ilmiah. Pertama karena penulisnya nggak jelas siapa. Yang kedua tidak ada referensinya. Dan tahu-tahu isinya mengajak orang ke syiah. Nah ini bentuk dari apa Bu? Barok. Ya. Jadi kalau kita ngajak kebenaran namanya apa? Wala. Kalau menolak kebatilan namanya apa Bu? Barok. Nah itu. Artinya seorang muslim harus punya sikap. Jadi al-wala wal-barok ini adalah menanam sikap di dalam diri seorang muslim. Kalau lihat kebenaran kamu harus dukung. Kalau kamu lihat kebatilan harus kamu tolak. Al-wala wal barok masih dalam bentuk keyakinan. Prakteknya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau sudah turun ke lapangan, mana kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya harus ditegakkan. Namanya apa itu? Amar ma'ruf. Mana kebatilan yang terjadi di masyarakat yang bertentangan dengan syariat Allah, maka harus apa? Harus diingkari, harus ditolak. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah praktek daripada al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara lebih kaitan dengan apa? Dengan keyakinan. Dalam prakteknya nanti ada tim namanya hisbah. Tim hisbah ini berada dalam lingkungan hukum Islam untuk penegakan kebenaran dan penolakan terhadap kebatilan. Kita sudah membuat tim hisbah ini untuk paling tidak upaya menyadarkan umat, mengajak umat untuk menegakkan kebenaran dan menolak apa? Kebatilan. Ya, meskipun cara mengajak dan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ada ketentuannya, Bu. Nanti itu dibahas dalam bahasan lain namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya kita berikan pelatihan berhari-hari untuk orang tahu mana perintah Allah yang harus ditegakkan, mana larangan Allah yang harus ditolak yang namanya kemungkaran itu. Nah, al-wala wal bara ini sesuai dengan apa yang ada di buku ini kita akan bahas secara bertahap. Sekarang pendahuluannya dulu ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Jadi al-wala wal bara yang akan dibahas dalam buku ini sesuai dengan penulis buku ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tentang kesempurnaan Islam. Ya, kesempurnaan Islam yang itu disimpulkan dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya orang kalau mengatakan 2 kalimat syahadat maka terikat dia. Saya kasih ilustrasi. Ketika saya menjadi imam di Islamic Society di Australia, datang seorang bule ingin menyatakan masuk Islam. Saya tanya, untuk apa kamu masuk Islam? Atau kenapa kamu mau masuk Islam? Dia bilang, saya menyaksikan di perusahaan saya ada seorang muslim yang sedang sholat. Kemudian setelah sholat dia dilecehkan oleh kawan yang lainnya, orang bule, dengan mengatakan, ngapain kamu
jengkang-jengking seperti itu, seking-cinging Tuhan kamu, kata orang bule ini. Tetapi yang saya heran, kemudian reaksi si muslim itu, dia ambil balok, dia pukulkan di mukanya anak bapak, anak muda bule ini. Saya kaget, karena di budaya kami itu biasa saja. Memang saya lihat ya, orang bule itu kalau mengerjakan satu pekerjaan yang kerjanya enggak beres, itu dicaci maki Tuhannya. Mereka bilang ya apa, bloody Jesus Christ, itu biasa di mulut mereka itu. Jadi Tuhannya dia dicaci maki, dia berbuat salah, yang disalahkan apa? Tuhannya. Dan mereka melecehkan agama Tuhan itu udah biasa bagi mereka seperti itu. Nah, ketika muslim ini dilecehkan begitu, langsung dia bereaksi. Karena memang beda budaya. Ya, makanya saya kaget, ini agama apa ini? Kok begitu cepat reaksinya? Sehingga apa namanya? Dia bertindak seperti itu. Dalam hukum Australia itu termasuk kasus besar itu. Ya, apalagi pemukulan seperti itu kan. Tapi hanya orang yang meledek itu, mengejek itu, dia sadar, dia minta maaf. Ya, karena beda budaya kan. Tapi justru yang menyaksikan itu ingin masuk Islam. Namanya Rudmi. Ya, karena saya punya pengalaman melihat banyak orang-orang bule mau masuk Islam gara-gara mau nikah. Itu seringkali terburu-buru. Nanti ketika setelah masuk Islam, menikah dengan muslimah, tiba-tiba ada masalah dalam keluarga mereka, nanti masuk Kristen lagi, berubah lagi. Nah, itu pelajaran, sehingga saya tidak mau apa namanya terulang seperti itu. Jangan kamu masuk Islam hanya karena kamu tertarik sama orang muslim. Makanya ini saya tolak, kamu jangan masuk Islam dulu, kamu pelajari dulu itu Islam. Kalau kamu yakin dengan Islam dari kesadaran kamu, boleh kamu masuk Islam. Oh gitu, ya sudah. Dia, saya kasih apa, Quran terjemahan, kasih buku-buku pengenalan Islam, dia pelajari. Dan itu kelebihan mereka, kalau belajar itu sungguh-sungguh. Ya, mereka sungguh-sungguh, kemudian dia setelah belajar sekian lama, dia datang lagi, udah saya paham, sekarang saya ingin masuk Islam. Kemudian saya Islamkan dia. Waktu dia datang itu, ibu sekalian, dia pakai emas, cincin emas, pakai apa? Kalung emas. Si bule ini pakai cincin emas, pakai kalung emas. Saya enggak pernah nyinggung itu. Saya biarkan aja. Ketika dia sudah masuk Islam, baru saya ngomong. Saya bilang, saya ganti namanya Abdurrahim. Dan jarutnya saya ganti Abdurrahim, karena orangnya lembut. Saya bilang, Abdurrahim, saya orang Indonesia, sekarang tinggal di Australia. Boleh enggak saya pakai aturan Indonesia di Australia? Oh, enggak bisa. Anda di Australia sebagai aturan Australia. Ah, begitulah Anda. Anda tadinya non-Muslim, tidak terikat dengan aturan Islam. Bebas melakukan apa saja. Ketika Anda menyatakan masuk Islam, maka Anda terikat dengan aturan Islam. Nah, di antara aturan Islam itu, emas itu haram bagi lelaki, boleh buat perempuan. Ya? Kamu berikan emas itu ke istrimu atau ke saudara perempuan atau ke muncul, terserah. Tapi laki tidak dibenarkan pakai emas. Apa yang dia lakukan, Bu? Langsung dia lepas, Bu. Kenapa? Dia terikat dengan aturan Islam. Coba kita lihat sekarang, banyak orang muslim ya, Bu, ya, yang masih pakai emas, diingatkan, ah ini kan begini, ah itu cuma penampil, ah itu performance, apalah itu. Jadi ternyata banyak umat Islam ini yang enggak taat dengan aturan Islam. Nah, ini termasuk kenapa ini? Ya, kesalahan atau ketidakpahaman terhadap apa? Kandungan al-wala wal bara. Ya. Jadi itu. Jadi pertama, pahamilah Islam secara utuh. Ya, dan itu diawali dengan dua kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dasarnya apa? Silakan dilihat surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin
asluha sabitan wa far'uha fis sama tu'ti kullaha kull hin bi rabbiha wa yadrib Allah al amthala lin nasi la'allahum yatadhakkarun. Kalau boleh saya nulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Lagi, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Bahwa orang kalau sudah tertanam layak amat di dalam kalbunya, maka dia akan berubah posisi dia seperti pohon atau pohon. Allah memberikan gambaran dia akan seperti pohon. Rasulullah menghasilkan pohon yang besar sebagaimana dia yang berani adalah pohon. Bedanya kalau kurma dengan yang lain apa? Kalau kurma itu pohon yang ramah itu. Kalau berapa pohon ada di sana? Dia tahan, dia lorok, di akarnya itu sampai 2 tahun. Kalau ada hujan, dia tahan. Hal itu untuk kebutuhan dia selama 2 tahun. Beda dengan pohon sawo. Makanya lingkungan pohon sawo itu apa? Panas, dia tidak akan hidup. Kalaupun berapa hujan turun, sama dia tidak pasti. Jadi kalau dia butuh, dia cair. Makanya lingkungannya apa? Panas. Makanya ibu balik ke Madinah, datang ke kebun-kebun kurma. Ini dingin, pasti. Karena itu ramah lingkungan. Nah, begitu kalau waktu ini. Di mana saya berada, dia akan keluar. Ya, dia akan keluar persis. Kamarnya itu seperti ini. Ya, keluar sarangnya. Ini akan keluar. Cucuk-cucuk, jari-jari bunga. Dan dia tidak terlalu bunga. Dia akan lihat sarang katanya. Untuk menghasilkan apa? Mana? Yang itu adalah penyembuh. Jadi kita akan karena makanya coba kalau mau berbaik tugas sendirian dia kumpulan itu seperti itu rumah pengajian mencari hal satu api jadi tempat-tempat yang baik. Kalau dia berdiri seperti kolpon ya dia tangguh tidak mudah tumbang tidak mudah apa tidak mudah apa. Kita bangun. Kalau kita lihat sekarang bangun, ada masalah di musim. Ada musim bangun semua. Hanya ada masalah di mana. Ibu, ada sedikit kecurangan. Terus canggih dengan mama. Ibu, sedikit tantangannya. Ibu, namanya risiko semangat. Punya masalah, terbawa pikiran, terus menghantar pada apa? Fisik. Stres. Lebih berat lagi. Kalau kamu boleh cobanya ke apa, itu sudah tentu banget. Ibu, apa namanya? Depresi. Ibu, lebih parah lagi harus keluar rumah pakai baju. Ini kenapa ibu? Iman yang lain sebenarnya. Nah, orang mungkin gak seperti itu, dia tangguh, sebetulnya apa?
baru dulu kita seperti itu. Jangan kemudian jawabannya kerajaan aku satu mas mata terus ngomong-ngomong lalu sudah sekarang nanti mata Allah tinggalnya apa yang sama nanti gak sama suaminya udah lah kubur nanti mesti jari jadi bukan terus buat jadi nyaman jadi mudah lupa lalu kemana makanya orang mungkin pada apa tiga kali seperti pohon kurma yang pokok akarnya nyatanya ini apa ini ya lagi lah kalau buat namanya apa iman apa bu adalah iman enggak itu namanya apa iman. Nah kalau iman itu kuat, apa yang ada di dunia ini? Pohon itu apa ini? Apa? Menjelang ke atas. Makanya nggak ada pohon kurma miring. Berapa mana? Ke atas. Ibu kalau dua mana? Kedua lagi ya Allah, dua lagi. Ibu ke atas. Seperti pohon. Ini berarti kemudian hasilnya apa? Buah kurma ini saya gambarnya dengan mas bilangnya kira-kira gambar ini ya buah-buahnya adalah buah kurma dalam Amerika jumlah saya penelitian di Amerika ada macam-macam juga tidak ada buah yang mengandung seluruh vitamin seperti buah kurma ya, makanya Nabi Muhammad itu makan apa ya? Kurma sama. Kalau kita mau kuat, suami juga kuat, kasih kurma. Ya, kurma itu menandang seluruh. Ya, makanya kita di rumah yang enggak buah kurmanya, itu rumah yang miskin. Meskipun rumahnya mewah, itu kalau ada buah kurmanya, rumahnya miskin. Ya. Nah ini buahnya nih bu, bisa bertahan setengah tahun. Tidak ada buah seperti itu. Ya, buah kurma itu bisa bertahan setengah tahun. Itu hebatnya buah. Begitu orang mau menjadi, maksudnya apa ini? Apa? Buahnya bu, apa? Jelas bu. Jadi imannya dalam keyakinannya. Kemudian ibadahnya terus dilakukan. Sholat, dakwah semua untuk ibadah termasuk bakti kepada suami menjadi anak ibadah kepada nah ibadah itu kok nah, ibadah ini ada banyak dimensinya ya ibadah ini apa bu termasuk apa bu sosial sosial termasuk ekonomi ya kita berinteraksi dengan dagangan, bisnis, dengan perbankan, syariah itu semua apa? Ya besar. Kemudian apa itu sia-sia politik? Bagaimana menegakkan kekuasaan untuk apa? Kepentingan apa? Untuk kemanfaatan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Menegakkan keadilan. Ibu, namanya apa? Sia-sia politik. Kemudian ada lagi namanya apa? Qadha'iyah. Apa itu qadha'iyah?
keadilan. Kalau ada masalah sengketa, harus diselesaikan. Memang tahu pengadilan qada. Dan seterusnya. Ini ibadah. Jadi ibadah ini bukan cuma mahdhah. Selama ini banyak kajian-kajian ibadah lebih mengarah kepada sholat, puasa, zikir, baca Quran. Padahal dia luas. Ya, gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan politik, gerakan peradilan, dan seluruh yang mendirikan kehidupan umat manusia. Karena Islam sebagai apa? We of pedoman hidup. Makanya jangan kemudian kita menyusul pada sekunder. Oh negara, ada urusan lain. Kalau ada mahu, satu kejuali dari dua. Sudah sedikit. Islam bukan sebagai pendukung ini. Ya. Makanya di situ kesalahan bahasa. Dan hanya apa yang harus dimiliki oleh seorang muda ketika dia bertanam dan mengingat kepada Allah Muhammad SAW, ternyata bahwa dia akan membawa Islam dalam kehidupan. Itu kesimpulan itu. Ini adalah satu bentuk contoh dari surat apa namanya Ibrahim ayat 24-25 untuk mengembarkan kesempurnaan. Ya, yang kalau ini dibahas berjilid-jilid. Jadi ya, itu yang pertama secara ringkas. Yang kedua, makanya kalau masuk Islam, kalau hijrah kepada Islam harus totalitas, tidak bisa setengah-setengah. Ibu ya, seperti ada ibu-ibu dulu ketika belum paham, waduh dia umbar auratnya, ya. Saya ngisi satu pengajian, disamperin sama seorang ibu-ibu, Ustaz kenal saya? Nggak kenal. Saya dulu bintang film panas Pak Ustaz. Fulana, audzubillah saya kaget. Saya ngomong audzubillah gitu. Enggak usah, itu dulu jahiliyah, saya ada taubat. Sudah, kalau ada taubat jangan kembali lagi ke situ. Ya. Jadi ketika seorang sudah taubat, berarti harus terikat dengan aturan Islam. Nah, jangan kembali lagi ke jahiliyah. Ini ada juga ketika dia jahiliyah, kemudian didakwain, sadar, kemudian kembali yang benar, karena orderannya kurang, balik lagi ke jahiliyahnya. Nah ini yang salah ini ya. Makanya kalau sudah benar, jangan kembali kepada kebatilan. Ya. Hanya hijrah harus totalitas. Ya, hijrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, hijrah kepada Rasulullah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu inti al-wala al-bara yang nanti akan kita dalami, Ibu. Kemudian yang kedua, al-wala wal-bara adalah sebagai konsekuensi tauhid. Artinya kalau orang tertanam di dalam tauhidnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia punya sikap. Ya, tidak boleh ambivalen, tidak boleh bunglon, tidak boleh kemudian dia menjadi munafik atau berpura-pura. Dia harus menyatakan sikap. Nah, itu namanya al-wala wal-bara sebagai konsekuensi tauhid. Siapa saudaraku, siapa lawanku? Nah, al-wala wal-bara harus menyatakan sikap. Siapa? Apa? Kawanku, saudaraku, temanku, dan siapa musuh? Ya. Ketika orang tidak tahu siapa lawannya, ya udah. Ya. Tidak jarang kemudian kawan dijadikan lawan, lawan jadikan kawan. Terjelas campur aduk antara hak dan batil. Ya. Kita lihat kemarin itu kan miris sekali. Berapa banyak pendukung Ahok itu? Muslimin. Itu muslimin. Bahkan ada seorang tokoh agama membuat buku 7 dalil untuk mendukung Ahok. Dan isinya apa? Pemutarbalikan, penyimpangan.
unsur akhaka zaliman au madluma. Hadis Nabi mengajarkan, bantulah saudaramu yang terzalimi maupun yang mendzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau terzalimi kami tahu, kalau mendzalimi gimana? Kamu hentikan kezalimannya. Ya kan? Caranya kamu hentikan kezalimannya. Akhoka itu saudaramu. Oleh dia diterjemahkan dengan ahoka. Ahokmu. Astagfirullahaladzim. Ini kan hawa nafsu banget. Ya. Nah, kiai seperti ini menyesatkan. Ya. Padahal jelas dia telah melecehkan surat Al-Maidah ayat 51. Nah, surat Al-Maidah 51 itu adalah isinya apa, Ibu? Isinya apa itu? Al-wala wal bara. Berlepas diri daripada orang kafir supaya kita tidak sama dengan mereka. Maknanya apa? Enggak boleh dia kita pilih. Enggak boleh kita bergabung dengan kelompoknya, grupnya. Apalagi menjadi tim sesnya. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Makanya kemarin itu pelajaran penting daripada al-wala wal bara. Bagaimana kita berpihak kepada sesama muslim dan menolak apa namanya kekafiran. Kalau ini Bu diterapkan di seluruh Indonesia, tidak ada satupun non muslim itu akan jadi pemimpin. Tapi umat Islam karena enggak paham al-wala wal bara, akibatnya ya itu tadi, tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang pengaruhi. Agamanya dijual ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau sudah menjadi mukmin, yakin dengan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sikap harus dimiliki. Siapa kawanku, siapa lawanku. Ya. Coba Ibu lihat umpamanya surat Al-Maidah mulai ayat 51 itu Bu sampai ayat 56. Ya. Di situ ada tergambar banget sikap al-wala wal bara. Tunggu, Bu. Dibaca terjemahnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Sebenarnya di sini aulia itu jangan kamu berikan loyalitasmu. Oh, loyalitas. Ya. Nah, orangnya itu ya termasuk yang dianggap pemimpin itu. Ya. Jadi jangan kau berikan loyalitasmu kepada Yahudi dan Nasara. Nah, ya, terus mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, itu diterjemahkan pemimpin juga. Iya. Iya, bahasa anu. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sebenarnya ini tidak terkait dengan pemimpin aja. Semua Yahudi dan Nasara tidak boleh kita berikan loyalitas. Jadi ini pemimpin itu sebenarnya pembatasan. Dia lebih luas dari itu. Wa may tawallahu, siapa memberikan loyalitasnya kepada mereka? Loyalitasnya tadi apa? Rasa cinta, dukungan, ya, mulai dukungan, kecenderungan sampai rasa cinta. Kalau itu diberikan kepada Yahudi dan Nasara, Allah katakan kamu sama dengan mereka. Naudzubillah dzalik kan? Kita belajar Bu tergabung sama mereka kan? Nah, itulah orang-orang zalim itu. Terus? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim maksudnya apa Bu? Dia melanggar Allah. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapati bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
Bu, siapa mereka ini? Orang-orang yang sakit hatinya, sakit kalbunya itu siapa, Bu? Orang munafik. Orang munafik itu karena imannya berpenyakitan, maka dia akan berpihak kepada Yahudi dan Nasrani. Maknanya semua muslim yang tergabung dengan Ahok itu masuk kategori ini. Nauzubillah min dzalik, gitu kan. Kenapa? Dia mendukung orang kafir. Dia berpihak kepada orang kafir. Bahkan kita lihat ibu-ibu berjilbab, ya Allah, sedih banget. Ya. Itu karena kebodohan. Terus? Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Ini orang munafik. Ya, seluruh amalnya sia-sia. Makanya Allah katakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di neraka yang paling rendah. Makanya Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in, ulama tabi'in mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallam kulluhum yakhafuna an-nifaq. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan. Tidak ada satupun yang tidak takut kemunafikan. Makanya jangan sampai kita merasa aman dari kemunafikan. Bisa jadi kita terkena penyakit itu, kan. Makanya kita tolak, kita apa? Kita jauhkan dari yang sifat seperti itu. Nah. Terus. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya. Tuh, sampai dikatakan murtad loh, Bu. Sampai loyalitasnya itu berlebihan. Ya, Bu, bukan mendukung orang beriman, tapi mendukung orang kafir. Karena dianggap bersama mereka oleh Allah dan apa, Bu? Murtad. Naudzubillah min dzalik. Makanya caranya gimana untuk menghadapi orang seperti ini? Ini di sini ada 5 cara, Ibu. Terus, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Nah, ini adalah menyikapi kelompok orang-orang kafir dan pendukung-pendukungnya dari kalangan kaum munafikin. Lima hal. Artinya kalau kita memiliki 5 sifat ini, maknanya kita menjadi apa, Bu? Pejuang-pejuang Islam. Ya, makanya kita harus punya 5 sifat ini. Sifat yang pertama adalah apa, Bu? Dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, itu klaim kita. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, itu adalah berarti cinta kita diterima sama Allah. Ya. Dan ini yang kemudian harus kita buktikan. Makanya ibadah itu, Ibu, seluruhnya dasarnya harus cinta. Sebab kalau ibadah tidak dasarkan cinta, berat. Ibu lihat, kalau ibu lakukan sesuatu karena cinta, ringan sekali. Ya, Bu. Tapi ketika ibu melakukan sesuatu untuk orang yang ibu benci, berat enggak? Berat sekali. Ibu diminta oleh orang tuanya, oleh suaminya yang ibu cinta itu, sesuatu yang mungkin itu membutuhkan jarak jauh, tenaga banyak, biaya tinggi. Karena ibu cinta ingin membuktikan kepada mereka, ibu lakukan itu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ya, begitu cintanya ibu sama suaminya, diri ibu diberikan semuanya. Benar nggak, Bu? Ya, Bu, kadang-kadang harus berkorban sedemikian rupa. Karena rasa cinta itu. Makanya cinta itu menjadikan semuanya ringan. Ya, dalam ibadah harus dasarnya, Bu, cinta itu. Ya, kepada Allah harus dasarnya cinta. Makanya jangan ketika azan, ya azan lagi. Nah, itu berarti apa, Bu? Berat ya? Kalau udah masuk Ramadan, ya Ramadan lagi. Ya berat dengan Ramadan itu. Justru kita harus menyambut itu dengan apa? Sungguh-sungguh. Ya. Itu tanda pertama.
dia dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Ini Bu, tempatnya di mana Bu? Di kalbu. Ya, di kalbu. Ketika ibu mengatakan sama suaminya, sayang, hidup matiku untuk kamu sayang. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Lebay. Syirik. Hidup mati kita untuk siapa? Untuk Allah. Nah, jangan ibu bilang sama anaknya, aku ibumu mati-matian demi kamu nak. Gak boleh itu. Kita mati-matian demi Allah dalam mendidik anak, karena kita mengharapkan itu Allah. Begitu. Makanya ibu-ibu, kalau tidak karena Allah, ya Bu ya, bakal kecewa hidupnya. Ngadepin suami, ngadepin anak, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang ketika tidak sesuai dengan keinginan apa Bu? Kecewa dia. Tapi kalau karena Allah, dia enggak bakal kecewa. Ya Bu. Ambil lagi sebentar lagi ibu-ibu punya saingan namanya Sofia. Rumah-rumah ibu sebentar lagi akan muncul seorang namanya Sofia. Siapa Sofia ibu? Robot. Ya, sekarang oleh sudah diciptakan Sofia di, sama pihak Saudi dikasih warga negara ibu. Nanti Sofia ini akan dibeli oleh suami-suami ibu untuk diletakkan di rumah sehingga gak perlu lagi pembantu. Sofia, bikin makanan enak hari ini ya. Siap bos. Dia bikinin Bu. Sudah ada Bu. Sudah ada Pak. Dia Pak setting pagi-nya apa, siangnya apa, malamnya apa, dalam seminggu itu apa, dalam sebulan apa. Ya Bu. Dia hanya menjalankan saja. Sofia, bersihin rumah semua ya. Siap bos. Dia bersihin di rumah. Dia rapiin di rumah Ibu. Ya. Cuman kelebihan daripada Sofia ini enggak pernah marah, enggak pernah ngambek. Kelemahannya dia enggak punya cinta, enggak punya kasih sayang. Oh, namanya robot. Nanti ke depan ini kalau ibu-ibu yang suka marah-marah, suka ngambekan bakal diganti sama Sofia. Makanya udahlah, enggak usah ngambek-ngambekan lagi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Makanya hidup ini perlu keikhlasan, ketulusan, ya. Karena kita lakukan itu ibadah karena Allah, dasarnya cinta. Nih ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Dia terhormat. Dia punya sikap. Dia enggak mau diinjek-injek sama orang-orang kafir itu. Dia punya apa? Wibawa, dia punya kehormatan. Ya, Bu. Nah, itu. Jangan kemudian kita muji-mujinya orang kafir melulu, orang muslimnya dijelek-jelekin terus. Ini kita lihat banyak kan? Ya, orang-orang pengamat-pengamat, peneliti apa itu. Oh, kalau muji Amerika itu setinggi langit. Ya kalau muji umat Islam jelek-jelekin tuh orang Islam. Lihat aja orang-orang kafir itu, Bu, kalau masuk kantor-kantor di Sudirman sana, pakai celana pendek pun dihormatin. Pakai sandal pun dihormatin. Coba kalau kita diusir, Bu. Padahal bangsa sendiri diperlakukan begitu, orang asing diperlakukan begitu. Kenapa itu? Nah itu, berlebihan. Kita tidak boleh begitu. Orang mu'min itu izzatun 'ala kafir. Dia enggak mau tunduk sama orang kafir. Dia punya harga diri. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang kedua, adzillatun 'alal mu'minin dulu. Yang kedua adzillatul mu'minin. Ya, berkasih sayang sama orang beriman. Kalau ada kelemahan kita tutupin. Kalau ada apa bantu kita bantu. Ya, kalau perlu perlindungan kita lindungi. Sesama orang beriman ini kan harus berkasih sayang. Harus saling menjaga, saling mendoakan. Lah ini bermusuhan. Jangan ngaji di sana ya. Itu enggak sunnah, itu yang sunnah. Astagfirullahaladzim. Itu saudaramu. Kalau ada saudaramu yang salah luruskan. Jangan kamu musuhin. Ada kesalahan di dalam al-wala' wal-bara' itu. Padahal Allah mengatakan adzillatin 'alal mu'minin. Ya, berkasih sayang sesama orang beriman. Orang beriman kan bukan cuma jamaah masjid as-saf aja. Jamaah masjid-masjid yang lain itu belum beriman juga itu. Jangan menganggap diri paling sunnah yang lainnya enggak sunnah itu. Yang seringkali berlebihan. Lebay. Ya.
kalau ustaz ini pasti benar, yang lainnya salah semuanya. Astagfirullahaladzim. Siapa dia? Siapa yang jamin ustaz itu masuk surga? Mana? Nah itu makanya hilangkan sikapan seperti itu. Adzillatin alam, nanti kita akan bahas lebih dalam dalam alwal al-mara. Adzillatin alam, ini ketentuan Allah. Kamu harus bersikap sayang sama orang beriman. Aizzatin ala kafirin, baru bersikap tegas, terhormat kepada orang kafir itu. Kemudian apa ibu? Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Bahasanya itu sudah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berarti terus menerus. Nah, hidupnya berjuang di jalan Allah. Hidupnya selalu berjuang di jalan Allah. Seperti ibu setiap hari ngurusin anaknya untuk dipersiapkan menjadi penghafal Quran, menjadi mukmin yang benar, menjadi anak yang soleh, menjadi pembela Islam. Oh, itu jihad fisabilillah. Luar biasa. Ya. Jihad fisabilillah itu luas sekali. Ada 13 tahapan. Ya, puncaknya itu perang di jalan Allah. Tapi ibu-ibu tidak boleh dilibatkan dalam perang. Ya, karena Rasulullah melarang itu. Perempuan tidak boleh dilibatkan dalam perang. Meskipun para sahabat wanita Nabi itu ingin diikutkan dalam perang, termasuk ada seorang perempuan namanya Rafidah. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ikutkan aku dalam perang Badar. Kata Rasulullah, pulanglah engkau wahai Rafidah, ya, kalau engkau meninggal di rumahmu, kamu mati syahidah. Ya, makanya enak jadi perempuan itu. Saya ingin jadi perempuan tapi enggak bisa, takdir Allah jadi laki. Ya, karena memang jalan ke surga bagi perempuan jauh lebih mudah dari kaum laki. Tapi mengapa kok perempuan lebih banyak di neraka? Nabi lihat neraka kok banyak perempuan. Itu sebabnya satu, kata Nabi, teledor dalam mengurus rumah tangga. Itu sebab terbanyak itu, ibu. Ya, makanya benteng ibu-ibu ada di mana? Di rumahnya. Jaga bentengmu itu. Ya, lahirkan dari rumahmu anak-anak yang membela Islam, yang paham Islam dan kemudian membela Islam. Oke, jadi apa bu? Senantiasa berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kelima, wala yakhafuna laumata lain. Tidak surut kalaupun diledek, dicemooh, ya bu, oleh orang lain. Ya, makanya ketika kita berada di atas kebenaran itu senantiasa banyak tantangannya, bu. Ya, dengan bandar dicemooh, diledek itu udah biasa lah itu. Tapi tidak surut karena itu, tidak berhenti karena itu. Apa kata orang? Ngapain ngurusin orang? Ya bu, nggak orang mau ngomong apa, yang penting kita benar. Ya. Itu karena Allah yang diberikan kepada siapa yang dikenai. Artinya ini orang pilihan. Seseorang yang memiliki lima sifat ini berarti dia dipilih sama Allah. Ya. Makanya lima sifat ini akan dimiliki oleh pejuang-pejuang Islam sepanjang zaman. Ya, kalau kita ingin menjadi bagian dari pejuang Islam, harus punya lima sifat ini. Ya, lima karakter ini, bu. Karena itu pilihan Allah, dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Lanjut, bu. Dua ayat lagi. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serasa tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Ini bu, jadi inilah al-wala itu, ibu. Tadi kalau atasnya al-bara, ini adalah al-wala. Loyalitas kita hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ya. Kenapa ibu? Perhatikan ibu. Manusia tenang. Apa? Ada tenang. Yang pertama adalah kufar. Ya. Yang kedua adalah musyrikun. Tiga,
tersesat. Ya. Enam jenis manusia. Yang lima itu harus kita parok, pelepas diri. Ya, dari perilaku mereka supaya tidak tertular oleh perilaku mereka. Dan yang keenam itu namanya al-mu'minun. Makanya Allah berfirman qad aflahal mu'minun. Ya, telah beruntung mereka yang kategori apa? Al-mu'minun, orang-orang beriman itu. Makanya kita punya pilihan mau gabung ke mana kita. Kalau kufar, mayoritas manusia itu. Di seluruh dunia sekarang ini ada 7 miliar lebih orang penghuni penduduk dunia ini, Bu. Seperempatnya muslim. Maknanya dari 4 orang di dunia, 3 kafir, 1 muslim. Ya. Nah, jelas muslim beda dengan kafir, kan? Dari keyakinannya, perbuatannya, perilakunya, semuanya beda. Ya, satu menghadapi 3. Kemudian musyrikun. Di tengah umat Islam masih ada juga orang musyrik, ya. Muslim tapi nyembah kuburan, muslim tapi nyembah keris, muslim tapi nyembah nyiroro kidul. Ya, banyak pengikutan kepercayaan itu ngakunya muslim. Na'udzubillah dzalik, ini musyrik. Dua-dua ini oleh Allah dikecam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah. Ya, orang-orang yang kafir dari ahlu kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrik, kalau mereka mati dengan keyakinan itu, maka akan menempati neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk manusia. Makanya jangan masuk ke dalam dua komponen ini. Yang ketiga adalah munafik. Munafikin ini tadi sudah disebutkan ayatnya, akan berada di neraka yang paling rendah, karena mereka ini berpihaknya kepada musuh-musuh Islam. Ya, bahaya. Makanya jangan pernah kita masuk ke dalam kelompok yang ketiga, Ibu, ya. Nah, itu ada 24 lah cirinya orang munafik ini, Bu. Yang hendaknya kita menghindari semua bentuk kemunafikan itu. Kemudian yang keempat adalah fasikun, orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang muslim yang suka melakukan dosa besar. Orang muslim tapi korupsi, orang muslim tapi berzina, orang muslim tapi apa, Bu? Melakukan dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini harus kita hindari. Afamankana mu'minan kamankana fasik. Oh, la yastawun. Apakah orang mu'min dan fasik sama? Tidak sama. Fa'amal ladina fasaku fama'wahumunna. Orang fasik itu oleh Allah ditempatkan di mana? Di neraka. Kalau dia itu muslim fasik, di nerakanya tidak kekal. Tapi kalau dia kafir, musyrik, maka di nerakanya adalah kekal abadi. Ya, kalau fasik ini di neraka tapi enggak kekal. Karena dosa besarnya kembali kepada Allah, Allah akan ampunkan atau Allah tidak ampunkan. Ya. Nah, barakallahu'alaikum. Yang keempat itu mubtadi, yang kelima mubtadi. Yaitu pengikut aliran sesat. Ya, Allah katakan qul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bu, tanda aliran sesat yang paling menonjol apa, Ibu? Mengaku paling benar. Mengaku paling benar. Ya. Kemudian ditandain ada dua hal oleh Allah SWT. Ya, dalam surat An-Nisa 115, pertama adalah menyalahi Rasulullah. Ya, tanda aliran sesat itu merasa paling benar. Yang kedua, Bu, menyalahi Rasulullah, menyalahi ajaran Rasulullah. Yang ketiga, menyalahi ajarannya para sahabat. Menyalahi ajarannya para sahabat, tidak ikuti sahabat. Nah, ini yang kemudian jangan sampai kita deketin kelompok aliran sesat seperti ini. Ya, mut'ah sudah diharamkan oleh Rasulullah, diharamkan oleh para sahabat, tapi oleh Syiah dibolehkan. Nah, ini sesat itu, kan? Begitulah seterusnya. Makanya loyalitas kita, kata Allah, berikan kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman saja. Yang lainnya tidak boleh kita gabung. Ya, loyalitas berarti, Bu, kecenderungan, apa namanya, penggabungan dan rasa cinta tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ya, Bu, ya? Oke. Okay.
Di sini sudah jelas bagaimana posisi daripada al-wala wal-bara, berarti seorang muslim harus bersikap untuk bergabung bersama orang-orang beriman, tidak kepada yang lainnya. Ibu ya? Itu ibu. Nah, pelajaran ketiga yang akan dibahas dalam kitab ini, karena pendahuluan selalu menjelaskan apa alasan buku itu dikarang. Ibu ya? Kalau pendahuluan biasa menjelaskan apa alasan buku ini dikarang. Karena ini panjang apa namanya pengantarnya, saya bawa kesimpulannya saja terhadap pendahuluan ini, yaitu yang ketiga tema al-wala wal-wara yang dibahas oleh buku ini adalah pembatal-pembatal keislaman. Ya, pembatal-batal. Kenapa orang itu kemudian batal Islamnya? Itu akan jadi bahasanya. Ya, karena dia kena kemusyrikan, kena dia kena kekafiran, kena dia kemunafikan, atau dia murtad dari agama Islam. Ya, itu akan dibahas panjang lebar di dalam buku nanti ke depan. Ya, itu tiga poin utama ibu yang akan menjadi bahasan dalam topik-topik ke depan al-wala wal-bara. Nah, barakallahu'alaikum, ada hal yang penting disampaikan di sini yang terkait dengan pertama, ya, yaitu makna la ilaha illallah. Sambil jaga berapa? Bahasan yang pertama terkait dengan apa bu? Kalimat la ilaha illallah. Karena di sini mengandung apa bu? Al-wala wal-bara. Jadi pusat atau muara al-wala wal-bara adalah la ilaha illallah. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah katakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 256, silakan dibaca terjemahnya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Jadi di situ ada namanya nafyun. Penolakan. La ilaha itu nanti diterangkan ada empat jenisnya, tetapi ini adalah bentuk apa? Nafyun. Nafyun itu apa, Bu? Penolakan. Dalam bahasa ulama disebut dengan at-takhliyah. Ya, at-takhliyah pakai kha. Bahwa at-takhliyah. Namanya apa ini? Ini namanya at-takhliyah. Ada takhliyah, ada tahliyah.
tahliyah. At-tahliyah yang pertama namanya mengosongkan, menolak, kosongkan itu. Semua bentuk penuhanan harus kita tolak. La ilaha illallah, kita menerima Allah sebagai na'isbat, kita tetapkan Allah sebagai Tuhan kita. Ya, Allah itu nama zat, Sang Maha Esa, Sang Maha Kuasa, yang apa bu, menamakan dirinya Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah adalah nama dari zat Allah SWT yang kemudian kita agungkan, dan nama ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Tuhan, Pangeran, God, Elohim, itu tidak menggambarkan Allah. Tapi Allah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Allah, ya bu ya. Makanya pemahaman terhadap la ilaha illallah harus menyeluruh, harus utuh, ya, menolak segala bentuk penuhanan dan menerima hanya Allah saja. At-takhliyah wa tahliyah, ya bu ya. Nah, barakallahu'alaikum, kalau orang sudah menyatakan la ilaha illallah, ya bu ya, Muhammad Rasulullah, maka dia konsekuensinya harus berwala kepada syariat Allah. Ya, silakan ibu lihat halaman 30. Di buku ini ibu lihat halaman 30. Ya, di dalam halaman 30, maka sikap yang harus muncul dalam diri orang mukmin yaitu mengikuti syariat Allah. Ayatnya adalah surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Ya. Sebenarnya lebih jelas itu ada pada surat Al-Jathiyah ayat 18. Alhamdulillah. Ayat Al-Jathiyah 18 berkatakan apa namanya? Summa ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun. Ya, ketentuan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita semuanya, kemudian kami jadikan kepadamu syariat yang mengandung perintah ini. Perintah itu ada dua bu ya, jalankan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Itu perintah. Ya, ikutilah syariat itu, jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Makanya seluruh pandangan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah, pastikan itu adalah hawa nafsu. Kalau ibu-ibu lihat diskusi di LC, ya, saya kadang-kadang miris. Karena apa ibu? Gak ada pegangannya. Yang muncul cuma pikiran-pikiran orang. Ya, semakin orang itu banyak ngomong, semakin banyak kekeliruannya. Meskipun dia kadang-kadang profesor doktor. Kenapa? Gak ada panduannya, gak ada standarnya. Otak manusia ini kan gak ada standarnya. Menurut saya, menurut ibu, menurut ini, beda-beda. Tapi ketika kita punya panduan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ini mudah-mudahan Ustaz Bakhtiar Nasir dengan kawan-kawan sedang membuat apa namanya ILF, Indonesian Leader Forum, ya, tanggal 26 besok. Jangan sampai lepas dari panduan ini. Kalau ikut pikiran-pikiran lagi, sama dengan ILC nanti. Saya mau lihat juga itu. Ya. Makanya harus punya panduan. Ya. Wa in tanazatum fi syai'in farudu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam masalah satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Harus ada dasarnya. Nah, pikiran manusia nggak ada dasarnya. Ya, menurut pikiran masing-masing. Makanya di dalam mengikuti syariat tidak boleh ada tawar-menawar. Ya. Bu, syariat tidak boleh ada tawar-menawar. Sami'na wa atha'na. Apa saja yang diberikan ketentuan syariat, jangan ditawar-menawar. Kenapa, Ibu? Kita yakin semua perintah Allah itu pasti manfaat buat manusia. Semua larangan Allah pasti merugikan manusia.
paham atau tidak paham. Ibu, sekarang ibu nggak usah jauh-jauh. Ibu pakai jilbab ini kan? Dibanding dengan perempuan yang nggak pakai jilbab, sama-sama muslimah, mana lebih bagus? Pakai jilbab, karena itu syariat Allah. Ibu, saya mau kasih ibu dua belimbing. Satu belimbing itu bungkusan, yang satu nggak pakai bungkus. Ibu milih yang mana ibu? Yang nggak pakai bungkus ini dalamnya banyak setnya nih bu, penyulernya ini. Yang pakai bungkus ini bersih dia. Ya, makanya kemuliaan wanita muslimah itu jauh dibanding wanita-wanita yang tidak terhormat itu. Makanya ketika di Inggris itu ada seorang bule nanya, kenapa sih kita nggak boleh jabat tangan sama wanita muslimah itu? Kan sama-sama manusia. Memang saya kotor. Kamu bisa nggak jabat tangan sama Ratu Elizabeth? Ya bisa. Hanya orang tertentu yang bisa jabat tangan. Nah, muslimah itu lebih mulia dari Elizabeth itu. Ya, makanya nggak boleh menyentuh dia kecuali orang yang terhormat, yang dekat sama dia, mahramnya. Itu. Makanya kemarin di Nigeria diadakan seminar internasional untuk sikap inklusif, termasuk diantaranya ingin menerima mempopulerkan LGBT. Menarik sekali, ada seorang utusan dari kalangan kaum muslimin yang berbicara untuk menolak semua pikiran itu, karena Islam itu menghormati wanita sebelum dia dilahirkan. Ya, Islam menghormati wanita sebelum dilahirkan. Ibu, ayatnya ada mana ibu? Saya kaget juga ini, hebat juga ini orang. Bu, Islam menghormati wanita sebelum dilahirkan. Ayatnya di mana ibu? Hah? Surat Asy-Syura, coba ibu lihat ayat 49. Ya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Asy-Syura ayat 9. Ayat surah 45, 49, 50 itu terkait dengan empat macam keluarga. Ya. Tapi istimbat orang ini hebat banget itu. Jadi jangan kalian mengajari umat Islam untuk bertoleransi, untuk menghormati perempuan. Perempuan itu dihormati oleh Islam sebelum dia dilahirkan. Ketika dia dilahirkan dan dia sampai jadi ibu-ibu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh seseorang, kepada siapa saya berbakti? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tiga kali. Itu kan penghormatan kepada perempuan luar biasa. Baru ayahmu yang keempat. Ya. Ketemu bu, coba dibaca bu, terjemahnya. Yang langsung 49 Ustaz. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Yang dimulai dengan apa? Perempuan ya? Iya, perempuan. Baru laki ya? Itu penghormatan luar biasa. Sebelum dilahirkan itu, Bu. Kalau Ibu lihat ayat 50-nya, lengkapi coba, ayat 50-nya coba. Atau dia mengadugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa. Tahu gak maksudnya? Allah sebutkan keluarga itu ada empat. Ada keluarga suami istri dikasih oleh Allah anak perempuan saja. Ada keluarga yang dikasih oleh Allah keluarganya anaknya laki saja. Ada yang keluarga dikasih laki perempuan, ada yang tidak dikasih anak sama sekali. Setiap keluarga itu boleh lihat gak lebih daripada empat jenis ini kan. Tapi yang Allah mulai dengan apa bu? Perempuan dulu. Itu luar biasa. Saya sering baca ayat ini tapi tidak menangkap isyarat yang disampaikan oleh bapak itu dalam konferensi itu. Luar biasa. Ini belum dilahirkan itu kan? Allah sebutkan perempuan dulu. Itu penghormatan luar biasa. Makanya jangan lupa ayat itu ibu. Itu ayat ibu itu.
ya. Itu. Jadi kalau sudah menerima la ilaha illallah, maka ikutilah syariat Allah secara totalitas. Ya, tidak ada tawar menawar. Kenapa begini, kenapa begitu? Silakan aja dicari menurut akal di balik itu apa semuanya. Lakukan penelitian sedapat mungkin. Ya. Orang di barat sana mempertanyakan, kenapa sih orang Islam itu kok mengharamkan babi? Kan babi itu enak. Ibu, bukan masalah enaknya. Babi diharamkan karena banyak faktor. Hanya dilakukan penelitian. Mereka menganggap babi itu mengandung cacing pita, tapi cacing pita itu bisa dimatikan ketika sudah mencapai 700 Fahrenheit apa gitu. Apa berarti itu sebabnya halal? Enggak, tetap haram. Ya Bu, terakhir mereka temukan orang yang mengkonsumsi babi itu, daging babi itu tertentu, itu akan menghilangkan kecemburuannya, Ibu. Makanya di sana istrinya orang dicium orang lain biasa saja. Ya Bu. Orang suka makan babi itu hilang kecemburuannya, Ibu. Di Amerika itu pernah terjadi seorang istri dicium sama laki lain, sama suaminya dikeluarkan pistol, dibunuh yang mencium itu, Ibu. Ketika diajukan ke pengadilan, hakim bertanya, kamu ini siapa? Jelas kamu tidak punya keturunan orang Amerika, karena budaya Amerika menganggap itu biasa. Kenapa kamu kok sampai begitu apa cemburu kok? Istri mau dicium sama orang, kamu bunuh orang itu. Hanya dihadirkan bapaknya. Coba kamu cinta siapa anak ini? Nah, terungkap, Bu, saya seorang jenderal yang bertugas di Lebanon. Karena saya enggak punya anak, saya angkat anak Lebanon. Saya bawa ke Amerika, saya besarkan, inilah anak angkat saya dari Lebanon. Nah, terungkap kan, bukan anaknya orang Amerika, anaknya orang Arab. Ibu, gara-gara dicium dimatiin itu laki itu. Coba itu. Kenapa itu? Kecemburuan. Tapi kalau biasa makan babi, mana ada kecemburuannya, hilang. Makanya babi itu, Bu, binatang paling corok. Ibu, ya, dia bisa berhubungan dengan siapa saja. Dengan istrinya, dengan ibunya, dengan anaknya, bebas itu. Namanya babi itu. Ya, perilakunya paling corok, makannya paling corok, hidupnya paling corok. Ya. Jadi Allah Maha tahu tentang makhluknya, ya. Maka meskipun mereka menggunakan cara apa saja, tetap saja babi adalah haram, ya kan? Gitu. Silakan kita meneliti lebih dalam di semua perintah dan larangan Allah itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Makanya Allah katakan faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara nas. Kenapa, Ibu? Karena syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya, Bu, ya. Syariat Islam ini sesuai dengan apa, Bu? Fitrah manusia. Fitrah manusia ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada tiga. Manusia ini punya apa, Bu? Fitrah. Dalam bahasa Inggris insting. Dalam bahasa Indonesia namanya naluri. Naluri manusia itu ada tiga, Ibu. Dia butuh Allah, dia butuh agama, ya, dia butuh hidup, dan dia butuh lawan jenis. Makanya orang yang menyalahi fitrahnya, maka akan kacau hidupnya. Ada berapa, Bu? Ada tiga. Dia butuh agama, dia butuh hidup, dan dia butuh lawan jenis. Ketika kaum PKI dan komunis itu anti Tuhan, berarti dia telah menghancurkan fitrahnya sendiri. Ya, Bu? Maka terjadilah kekosongan jiwa pada mereka, merana. Ya. Orang butuh apa? Butuh agama, butuh hidup, sandang, pangan, papan, ya, Bu, ya. Dan yang ketiga butuh apa? Lawan jenis. Ibu nanti kalau punya anak putri, Ibu sayangin mulai bayi sampai gede. Terus ngapain, Bu? Diminta sama orang, dikasih gak, Bu? Hah? Enggak, ini anakku, gak mau kasih sama orang. Biar tinggal aku sampai mati. Ibu akan diprotes sama anaknya. Kenapa itu? Menyalahi fitrah.
Kalau udah umur 24, 25, kok anakku belum ada yang minta, nyariin tuh. Gimana ini? Anakku belum minta, sedih, gelisah dia. Nah, itu fitrah itu. Karena bagaimanapun ibu harus menikahkan putrinya itu kan. Karena itu tuntutan fitrah. Begitu pun anak lakinya kan. Kalau waktu nikah, harus nikah dia. Jangan ibu, kamu biar berondong aja deh. Nggak mungkin ibu, nggak bisa begitu. Karena itu fitrah tuntutan manusia. Ya. Gitu bu ya. Jadi apa bu? Seluruh syariat Allah itu sesuai dengan apa? Fitrah. Coba ibu lihat. Dari tiga komponen fitrah manusia, yang paling penting yang mana bu? Yang utama yang mana bu? Kenyataan manusia tidak. Coba cek ibu. Ibu kita punya waktu 24 jam. 8 jam buat tidur. 8 jam buat kerja. Itu pun kalau gak macet-macet ria bu ya. Ya, kalau macet udah berapa jam? Saya pernah kerja di Libya itu berangkat 2 jam, pulang 4 jam. Di jalan saja udah 6 jam ibu. Macet-macetnya itu kan. Luar biasa. Terus kapan untuk Allahnya ibu? Kapan untuk agamanya? Di kenyataan manusia hari ini paling banyak hidupnya untuk apa? Untuk kedua. Cari hidup. Parah sekali anak-anak sekarang bu. Ya, kalau ada laki datang mau ngelamar anaknya ibu, yang pertama kali ibu tanya apa? Ibu tanya sama tuh laki, ibu nanya apa bu? Ah, itu kan berarti apa itu? Hidup. Agamanya gak ditanya dulu. Ada salah ya. Anak-anak sekolah pintar-pintar udah lulus, nyarinya kerja, ya kan? Seperti itulah keadaannya. Jadi orang butuh agama, dia butuh hidup, dia butuh lawan jenis. Makanya kalau agamanya benar, cara hidupnya benar, cara apa? Hubungan lawan jenisnya benar dengan cara menikah, ya. Itu ayatnya bu. Kemudian la ilaha illallah itu harus menerapkan apa bu? Al-bara, berlepas diri daripada apa bu? Segala penuhanan atau kemungkaran atau kejahilian. Surat Al-Maidah 50 ibu. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana min al-hukmi liqaumin yuqinun. Ya. Dibaca terjemah ibu. Al-Maidah 50 itu adalah kandungan dari la ilaha illallah. Harus menolak segala bentuk jahiliyah. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Apa jahiliyah ibu? Segala hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Yang jahiliyah. Bu, ada ibu-ibu udah pakai jilbab, terus bibirnya dikasih lipstick, bibirnya dikasih sidu, bu, terus alisnya dicukur diganti pakai itu apa itu? Jahiliyah. Ya kenapa? Tabarruj namanya. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu, ada ayat yang mengatakan jangan kamu bertabarruj seperti orang jahiliyah. Nah, itu kategori apa? Tabarruj, kategori jahiliyah. Ya. Ini adalah harus kita tolak segala bentuk jahiliyah itu. Ya. Makanya tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Oke, berikutnya kalau orang sudah menyatakan la ilaha illallah, maka dia harus menolak semua agama kecuali Islam. Tidak ada mengatakan, oh agamamu benar, agamaku juga benar. Oh agama Kristen, Yahudi apa benar, agamaku juga benar. Tidak bisa begitu. Ya, di luar Islam batil. Pasti tidak benar. Nah, itu harus kita tolak itu. Inna dina indallah al-Islam. Yang kita terimanya Islam. Kalau kamu mau yakini keyakinan, serah-serah kamu. Lakum dinukum, boleh. Tetapi kita untuk menerima agama kamu, no way. Silakan kamu yakin dengan agama kamu. Tapi menurut kami agamamu itu batil. Karena bertentangan dengan syariat Allah SWT. Ya. Makanya bagus sekali
Kalau ibu baca tulisan Ahmad Didat, judulnya Is the Bible God's Word? Apakah Bible itu firman Tuhan? Saya pelajari buku ini, saya gunakan untuk debat dengan pendeta di Australia. Bingung dia, pusing dia, ya, dia heran. Dia bilang, how come you find out all this? Bagaimana kok bisa kamu temukan semua kelemahan Bible seperti ini? Karena dipelajari sama Ahmad Didat. Kita ambil dari Ahmad Didat aja itu. Kata Ahmad Didat, kalau kamu ingin membuat pusing pendeta, ikuti pola ini. Cara saya begini, begini, begini. Saya catatin aja itu. Saya coba ibu, pusing itu pendeta ibu. Karena gak bisa jawab, dia datang lagi ke rumah saya, dia bawa anak putrinya. Mau jebak sama anak putrinya juga. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 85 jelas Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala minhu wa huwa min al-akhirati wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ya. Surat Al-Imran ayat 85 jelas penolakan kepada semua jenis agama kecuali Islam. Ya. Udah bu? Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya barakallahu'alaikum. Itu adalah satu bentuk sikap terhadap semua agama. Artinya toleransi itu sebenarnya ukurannya kemanusiaan saja. Jadi gak ada toleransi agama. Toleransi itu hanya kaitan dengan apa? Kemanusiaan. Ada orang Nasoro atau Yahudi apa sakit, kita obatin, kita bantu. Ya bu, mereka kena bencana, kita bantu. Tapi urusan agama, lakum dinukum boleh. Sudah jelas ada garis demarkasi. Ya, di Irian itu ada satu tungku tiga batu. Di satu rumah boleh tinggal tiga agama ibu. Ya, bapaknya agama ini, ibunya agama itu, anaknya agama ini. Nah itu kenapa tidak ada al-wala wal-bara? Ya, jadi rusak seperti itu. Makanya sikap beragama ini harus jelas, tidak boleh anifalan. Ya, ini Allah akan menolak semua keyakinan yang di luar Islam. Oke, barakallahu'alaikum, lanjut bu ya. Udah lelah atau lanjut nih bu? Hah? Tinggal dikit lagi ya. Dan 10 kena sebentar. Tentang nafyun wa itsbatan ibu. Penolakan dan penerimaan la ilaha illallah. Apa yang harus kita tolak? Tuhan-Tuhan apa yang harus ditolak oleh kita ibu? Ada 4. Al-Quran menyebutkan 4 jenis Tuhan yang harus kita tolak. Yang pertama adalah Tuhan dalam bentuk berhala-berhala, patung-patung, ya bu, atau dalam bentuk hawa nafsu. Semua Tuhan yang disembah selain Allah, maka harus kita tolak. Seperti firman Allah tentang Nabi Ibrahim menolak sikap bapaknya yang menuhankan para berhala-berhala itu. Surat Al-An'am ayat 73 Allah katakan, ayat 74, soalnya 74 Allah katakan, wa qala Ibrahim li Abi Azar atattakhidu asnaman aliha. Ya, wahai bapakku Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu tuhan-tuhan selain Allah? Yang lucu kata Umar Khattab, dulu ketika kami jahiliyah, kita bikin berhala-berhala itu dari kuih, dari apa, adonan. Kemudian kita bawa perjalanan. Di perjalanan kami keluarkan adonan yang berbentuk berhala itu, kami sembah-sembah. Ketika pada saat kami lapar enggak punya makanan apa, kami makan juga dia. Jadi apa? Makanya Allah ingatkan, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kata Allah, "Hei orang-orang bodoh, apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah?"
Makanya penyembah berhala itu oleh Allah dikatakan orang bodoh. Ya. Itu. Tuhan pertama yang harus ditolak adalah segala bentuk yang dijual ke manusia dalam bentuk arca-arca atau apa bu? Berhala-berhala atau hawa nafsu. Ya ya. Afaraita man ittakhadha ilahu hawa. Apakah kamu tidak melihat orang yang telah menuhankan hawa nafsunya? Orang kalau sudah menuhankan hawa nafsunya, udah dia enggak mau taat lagi dengan syariat Allah. Ya bu? Yang diikuti hawa nafsu aja. Di Sulawesi itu ada bapak-bapak menikah sampai 100 lebih. Menikah. Tapi 100 lebih. Enggak boleh. Ini menuhankan hawa nafsu. Kalaupun boleh hanya 4 saja. Ini sampai 100 lebih. Jadi ketika memang orang kaya raya dia. Ketika jalan lihat perempuan cantik, kamu mintain saya itu buat saya. Nah, pasuk aja datang mintain. Pernah juga dia jalan lihat perempuan cantik itu, mintain buat saya. Nah, itu kan di situan sendiri. Saking banyaknya dia lupa. Nah, kalau anaknya dia datang, kamu ibunya siapa? Gak tahu dia. Saking banyaknya itu anaknya. Nah, ini menangkan hawa nafsu. Oke, jadi itu ya. Yang pertama apa namanya? Aliha. Yang harus ditolak bentuk penuhanan-penuhanan selain Allah dalam bentuk apa? Berhala, arca atau hawa nafsu. Yang kedua, taghut. Tadi ayatnya yang 256 surat Al-Baqarah itu. Taghut ini adalah siapa saja yang disembah, diikuti dan ditaati. Siapa saja yang diibadahi, ditaati dan ditakuti, Bu ya. Diibadahi, ditaati dan yang diikuti seperti Firaun. Firaun itu menempatkan diri seperti Tuhan. Makanya Allah katakan kepada Musa, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun karena dia melampaui batas. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, Bu. Makanya dia menyuruhkan kepada Haman, insinyur dia, untuk membuat piramid. Itu untuk mengabadikan apa, Bu? Kedudukan dia. Ya. Saya pergi ke sana ke lihat piramid. Memang dahsyat. Batu-batu besar dari mana dia bawa? Bagaimana cara bawa? Pusing gitu lihatnya. Ya, Bu, luar biasa. Gimana dia tatas gitu besar? Kayak gunung begitu tapi teratur rapi. Masa itu loh, Bu, enggak ada keren, enggak ada apa. Dahsyat. Ya, karena dia ingin menunjukkan diri seperti Tuhan, tetap aja dia manusia. Ya. Namanya apa, Bu? Tauhid. Tauhid ini orang yang biasanya punya kekuasaan atau punya kekuatan, memaksakan kehendaknya kepada orang yang di bawahnya, seperti suami memaksakan istrinya untuk melepaskan jilbab. Gak boleh diikuti tauhid ini. Ya, atau penguasa yang memaksa rakyatnya untuk melanggar syariat Allah. Tauhid itu namanya. Ya. Atau dukun-dukun, tukang peramal yang diikuti oleh banyak orang itu. Tauhid namanya. Nah itu harus kita tolak, namanya la ilaha itu. Masuk dalam bentuk penolakan yang harus kita lakukan. Ya, nafyun atau takhliyah. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan yang dituakan manusia andad. Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, banyak manusia yang menuhankan bu barang-barang atau orang-orang seperti yang dia, mereka mencintai sesuatu seperti cintanya kepada Allah. Itu haram hukumnya. Bu, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu. Astagfirullahaladzim. Syirik gini. Bu, orang kalau cinta wudu luar biasa. Ya, Bu. Mau tidur ingat kamu. Bu, mau tidur ingat Allah. Mau makan ingat Allah, baca bismillah, baca doa, ya, Bu. Nah, itu berlebihan. Tapi kalau dia disakiti oleh lakinya, waduh, bencinya luar biasa. Udah, aku gak mau lihat mukamu seumur hidup. Wah, itu dah. Bencinya luar biasa itu, kan. Terus akhirnya dia jelek-jelekin kemana-mana itu suaminya. Nah, makanya cintailah seseorang secukupnya,
bisa jadi nanti akan kamu musuhi dan benci seorang secukupnya, bisa jadi nanti satu kali kamu akan cintai dia. Makanya orang itu jangan berlebihan. Ya. Nah, mencintai seseorang sama cintanya kepada Allah, berarti apa itu, Bu? Berarti apa itu, Bu? Menuhankan. Naudzubillah min dzalik. Coba Ibu lihat surat At-Taubah ayat 24 itu. Itu pedoman yang tidak boleh kita lupa, Ibu, dalam kaitan dengan cinta itu. Qul in kana abraukum wa abnaukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا. Saya baca Bu. At-Taubah 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ibu, itulah jenis yang dicintai oleh manusia. Tidak boleh kita itu menjadikan semua itu lebih kita cintai daripada Allah SWT. Ya, siapapun dia, apapun dia. Makanya orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Karena itu Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan kita sudah menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak boleh pengorbanan sampai kematian itu kecuali untuk Allah. Jangan saya mati jahiliyah untuk suami, mati jahiliyah untuk negara, mati jahiliyah untuk yang lainnya itu. Mati untuk Allah, Bu, untuk Allah. Ya. Namanya apa, Bu? Andad. Makanya Nabi sesal ditanya, "Aidzam bi a'zam ya Rasulullah?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi jawab, "Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaq." Kamu jadikan tandingan bagi Allah yang kamu cintai, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya. Makanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi segala yang lain, Bu. Ya. Dan itu bukan cuma teori, harus praktek juga. Umpamanya Ibu sedang mencari pekerjaan. Sampai di suatu perusahaan lamaran Ibu diterima, kemudian perusahaan itu mengatakan Ibu diterima di sini dengan gaji 50 juta dengan syarat lepaskan jilbabmu. Ibu milih yang mana? Nah, itu. Satu sisi dapat dunia banyak, sisi lain harus mengorbankan kepentingan kita kepada Allah. Harus kita tolak yang 50 juta itu. Ya. Suami mengatakan sama istrinya, aku gak mau kamu keluar rumah gak pakai apa, gak melepaskan jilbab, lepaskan jilbab. No way. Karena aku cinta Allah lebih daripada cintaku kepada kamu. Gitu, Bu. Bahkan aku mencintai kamu karena Allah. Jangan kamu korbankan cintaku kepada Allah hanya demi kamu. Gitu, Bu, ya. Harus punya sikap itu. Ini namanya al-wala wal-bara. Punya sikap. Ya. Nah, sementara banyak orang di sana gak punya sikap. Oh, waktu kerja dilepas jilbabnya. Pulang kerja dipakai lagi. Ya, Bu. Persis seperti itu, Bu. Burung onta itu, Bu, kalau ada apa namanya penembak, ada apa itu pemburu, ya, dia nggak lari. Dia tutupkan dirinya dengan sayapnya gitu. Dikira si pemburunya gak lihat. Ya, Bu. Bahlul, dia begini gak lihat. Tembaklah. Oh, dia kelihatan gitu. Ya, makanya jenis orang-orang seperti ini kayak ini. Kayak burung. Apa unta gitu. Makanya jangan kita mengorbankan keyakinan kita demi untuk, Bu, dunia. Ada perempuan lama
dia berharap untuk dapat suami. Teman saya cerita, kakaknya. Enggak ada laki muslim yang melamar dia. Tiba-tiba dia deketin oleh laki Nasoro dan mau menikahi dia. Dengan syarat dia murtad. Dia murtad kok. Itu perempuan dapat laki Nasoro, dilepaskan agamanya, coba itu. Orang Padang ini. Coba itu. Makanya apa namanya? Ini karena apa? Asupan agamanya kurang. Ya, Bu, asupan agamanya kurang. Dan kita jangan seperti itu. Harus punya sikap, kita tolak seperti itu. Mendingan gak dapat suami di dunia, insya Allah dapat di surga sana, daripada mengorbankan agama kan. Nah itu Bu, makanya ini perlu menjadikan penguatan di dalam diri kita, sikap al-walak wal-barak, supaya ada keteguhan di dalam beriman. Terakhir, yang keempat, penolakan terhadap arbab. Arbab itu apa Bu? Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, kita harus menolak kategori arbab. Coba dibaca Bu, terjemahnya. Arbab ialah orang yang memberimu fatwa menyimpang dari kebenaran, lalu kamu mematuhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Bismillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ya, Bu. Termasuk apa Bu? Anggota dewan. Jadi legislator, anggota dewan itu kalau mengeluarkan peraturan, undang-undang, legislasi bertentangan dengan syariat Allah, maka dia menjadi Tuhan-Tuhan. Ini berat sekali. Menurut saya dalam struktur demokrasi ini paling berat itu anggota parlemen. Makanya anggota parlemen tidak boleh melihat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah. Seperti LGBT itu kan, harus tolak itu, harus tentang itu. Ya. Kalau mereka paksakan, kita sepokot menolak semua itu. Ya. Nah makanya ketika kita menerima fatwa atau undang-undang atau ajaran yang bertentangan dengan syariat Allah, maka itu adalah apa Bu? Arbab. Harus kita tolak. Dulu pernah ada seorang ulama yang memfatwakan boleh SDSB atau porkas. Itu kan judi itu. Ya. Nah, itu enggak boleh kita ikuti. Kalau kita ikuti berarti apa Bu? Menuhankan manusia itu. Nah, dengan demikian pola daripada la ilaha illallah menjadi utuh, menolak segala bentuk tuhan-tuhan selain Allah, apapun bentuknya. Sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan masih di mukaddimah Bu ya. Halaman 31 kita akan lanjutkan, kasih tanda Bu al-qasdu. Ya, tujuan at-ta'zim dan seterusnya itu nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Ya Bu ya, ini baru mukaddimah dari kitab ini Bu. Mudah-mudahan ini akan membuka wawasan lebih dalam lagi kepada kita. Ada pertanyaan sebelum itu Bu? Iya Bu. Menghadapi saudara yang masih berbeda keyakinan dengan kita, apa yang ya, Assalamualaikum Ibu. Jangan berdiskusi kepada orang yang beragama lain kalau kita tidak menguasai dua hal. Yang pertama, dasar-dasar agama kita ini itu harus kita kuasai. Yang kedua, dasar-dasar penyimpangan dari agama dia itu apa saja. Harus kita paham. Kalau tidak, jangan. Makanya Allah katakan apa namanya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ya, cara berdakwah itu kan mengajak kepada kebenaran, hikmah, Al-Quran Sunnah, mengajak dengan penjelasan yang lebih rinci, mau'idzul hasanah, dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Nah, berdebat ini tidak boleh dilakukan oleh semua orang, kecuali orang yang paham tentang kebenaran dan paham tentang kebatilan itu. Ya, makanya cara yang paling bagus, Ibu berperilaku yang baik kepada dia. Dakwah dengan perilaku,
dan akhlak mulia. Biar dia menyaksikan bedanya kita dengan dia. Seorang mantan seorang narapidana di Amerika itu masuk Islam di dalam penjara. Kemudian dia ngaji, dia belajar, alhamdulillah bagus Islam. Pada saat dia keluar, dia nanya sama ustaznya, "Ustaz, saya akan keluar dan ibu saya minta aku kembali ke kampung bersama beliau. Tapi ibu saya orang kafir." "Oh, enggak apa-apa," kata ustaznya, "kamu kembali ke ibumu, berbaktilah kepada dia meskipun dia kafir. Semoga Allah memberikan hidayah lewat tangan." Ya, setelah keluar dari penjara, dia pergi ke ibunya itu dengan penampilan yang beda dengan orang Amerika. Penampilan Islam. Ketika dia datang disambut sama ibunya, ibunya bingung, "Kok kamu beda sekarang? Penampilanmu kok bukan seperti orang Amerika?" "Oh, saya sudah masuk Islam." "Wah, Islam teroris!" teriak-teriak ibunya itu. Ya, kata anaknya, "Ibuku telah teracuni oleh media-media Amerika." Ya udah, enggak perlu bantah. Udah, dia masuk, dia cium tangan, dia masuk ke rumah. Mulai dia berbakti kepada ibunya seperti nasihat. Mungkin berbakti sama ibu. Ya, dirapikan rumahnya, dirapikan makanannya, dibijetin. Pokoknya dia servis alat ibunya. Ibunya diam aja. Enggak ngomong sepatah-patahnya. Sampai hari ke-6 ibunya baru ngomong, "Nana, kamu kok sekarang berubah banget, baik banget. Dulu kamu itu, masya Allah, mana ada tetangga di sini kan rumahnya gak bocor gara-gara kamu. Anak-anak sini kamu pukulin semua itu. Sampai bapakmu itu kewalahan ngadepin kamu. Sering kamu dibawa ke gereja supaya kamu benar. Tapi kamu tetap aja bandel. Sekarang kok jadi kamu baik begini?" Ya, dia cuma, "Inilah Islam, ibu. Inilah Islam yang berubah aku. Cuma itu, ini Islam yang berubah aku." Hari ke-7 ibunya masuk Islam. Jadi apa? Gak perlu banyak ngomong. Lebih banyak apa? Berbuat, kasih contoh yang baik. Jadi dakwah itu bisa dua, bisa lisan, kalau kita mampu. Kalau gak mampu dengan apa? Dengan berbuat dan kasih contoh. Itu jauh lebih efektif. Ya, bahwa Islam itu adalah kedamaian, bahwa Islam itu adalah kemaslahatan, bahwa Islam itu memberikan manfaat, bahwa Islam tidak merugikan orang lain. Ya, subhanallah. Itu contohnya itu. Ya, dakwah dengan apa? Dengan contoh, dengan perbuatan. Luar biasa. Ibu, ini hari Jumat, saya harus balik lagi untuk Jumatan. Terima kasih atas berat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.